minta maaf. Dia apa punnya dia tak salah saya cakap lah, minta maaf. Dia ayah dia juga abang ni nak mesti juga. Itu cerita dia, memang dia minta maaf saya juga sebelum saya nak kereta sejak pun dia dalam dengan saya, dia minta maaf. Sejak minggu lalu, adik selalu mohon maaf termasuk sebelum kemalangan. Apa yang dia buat, dia akan minta maaf. Tidak disangka dia pergi meninggalkan kami selamanya. Itu kata Walilah Abdul Karim yang kematian anak lelakinya, Muhammad Wafiq Fitri, dalam kemalangan di kilometer 271.1 Lebuh Raya Utara Selatan pada Isnin. Dalam kemalangan 6.10 petang itu, Muhammad Wafiq maut manakala adik perempuannya berusia 2 tahun serta abang cedera bahagian dalaman. Sementara itu, ibu mangsa patah tulang rusuk. Timbalan Ketua Polis Daerah Nilai, Deputi Superintendent Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, kemalangan berlaku selepas bas ekspres hilang kawalan dan merempuh kereta dinaiki keluarga itu. Kawan saya itu, dia punya paru-paru dia berseluruh patah. Yang ada perempuan? Yang perempuan saya itu, alhamdulillah, doktor tengah pantau lagi. Dia dah sedar. Tapi dia, doktor dekat dia kurang lagi. Mungkin dia tak makan, dia tak minum. Tapi dia bagi makan dengan minum. Dia tengah pantau lagi, masih belum keluar.